Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di podcast YouTube channel kita, Masalah Emang Ada. Nah, kali ini aku langsung aja ke Mbak Inka. Nanya gue cerita malu ya. Jadi Mbak, kemarin tuh pas lebaran kemarin itu ada salah satu tanteku. Nah, kebetulan nih aku mendengar curhatan dari tanteku juga dari pihak omnya gitu. Jadi tanteku ini stres banget dia, Mbak, tahun ini gitu kan, lebaran kemarin jadi dia rungsing sendiri gitu loh, Mbak. Kenapa? Karena memang di keluarga kita tuh dia salah satu tante yang tiap di Ramadan tuh sampai di lebaran itu termasuk yang ditunggu-tunggu keluarga untuk bagi-baginya lah ya, kirim makanan, kirim hampers, THR juga yang termasuk salah satu yang ditungguin oleh si para krucil di keluarga gitu kan. Nah, tahun ini nyata dia tidak lagi berkecukupan untuk finansialnya, jadi dia tidak bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaannya dia dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dia nggak suka dengan itu gitu, kayak merasa dia useless gitu loh. Nah, dengan itu terus aku dengar dari versi omnya, si omnya juga pusing jadinya karena si tante ngerengek lah sama si om gitu, minta-minta uang terus. Ya memang bukan buat belanja keperluan dia pribadi ya, bukan buat beli baju lebaran, tapi dia untuk memenuhi si kegiatan kebiasaannya yang bertahun-tahun sudah menjadi rutinitas itu kepada keluarga gitu, Mbak. Tapi Mbak, sebenarnya itu tuh gimana sih, Mbak? Kan si tante minta uang kepada suaminya untuk sedekah, bagi-bagi ya, untuk sedekah ya, untuk berbuat baiklah kepada orang lain gitu. Tapi ternyata dia tidak bisa, si om juga pakai Tony tidak bisa memenuhi lah, tidak terpenuhi lah keinginannya itu, jadi stres gitu. Jadi masalah ya. Jadi masalah gitu. Nah, jadinya kalau misalnya gitu berbuat, ingin berbuat baik, ingin bersedekah, tapi terus akhirnya kita memang lagi nggak berkecukupan, ya namanya uang ya, Mbak, finansial gitu kan pasti rolling ya. Aku pun begitu deh. Nah, itu emang wajar, Mbak, kalau seperti itu gitu jadi bikin stres. Mau bersedekah tapi malah stres gitu kan. Gitu. Jadi masalah kan pada saat dia tidak bisa bersedekah itu. Iya, sebenarnya sedekah itu kan ibadah. Kita harus paham dulu ya kan. Sedekah kan ibadah. Pertanyaannya, apakah ada perbuatan ibadah yang menyebabkan stres? Nah, ada kalau namanya ibadah, ada nggak stres ya? Ibadah kan pasti ikhlas, enak. Sholat kan, betul. Habis assalamualaikum, enak gitu kan. Nah, seharusnya sesuatu yang kita katakan ibadah, ketika rasa yang kita dapat waktu melakukan ibadah itu adalah rasa yang enak, nikmat, damai, tentram. Nah, ketika ada rasa selain rasa damai tentram, nah ini berarti ada yang salah. Tidak ada satupun perbuatan ibadah yang melahirkan rasa stres. Jadi kalau kita bisa merasakan ini, baru kita bilang ini ada yang salah sama saya. Iya. Karena mau ibadah kok malah stres, malah nggak enak gitu. Iya. Ya ada yang salah. Berarti ada yang salah. Baru dicari. Iya. Kenapa ya gitu? Karena kalau kita nggak bisa melihat ini, kita akan bisa menjadikan ibadah sebagai jubah dari hawa nafsu kita. Kan buat ibadah, kan buat ibadah. Gitu. Jadi alasan gitu ya. Mana minta uang sama suami, kan buat berbagi, kan buat sedekah. Padahal itu kan nafsu. Nafsu, itu tipis banget ya, Mbak. Jadi kalau kita merasa itu terkena tanpa kepahaman ya, Mbak? Iya. Jadi kita nggak paham bahwa yang namanya ibadah harusnya tidak ada rasa selain bahagia, damai, dan tentram, gitu. Nah, baru kita mulailah dengan merasa ada yang salah dengan sudut pandang kita, berarti. Baru kita carilah sudut pandang apa sih yang bisa membuat ini jadi enak, gitu. Mungkin aku cerita aja ya. Aku punya pengalaman langsung ya. Bagaimana aku berproses merasakan harusnya ini enak gitu. Gitu. Jadi waktu itu
aku memang dalam kondisi prihatin keuangannya. Oke. Okay. Nah kita ada pokoknya kita biasanya setiap bulan tuh ada memberikan beberapa orang gitu ya, yang setiap bulan kita kasih. Mm-hmm. Pada saat itu aku tuh memang dalam kondisi nggak punya uang gitu. Mm. Tapi aku tahu nih, waktu itu aku bilang nih sama suami ya, sama Mas Aji, ayah kita ke rumah si Fulan yuk gitu. Mm-hmm. Kenapa? Nih ada titipan juga kebetulan dari sesama sahabat jiwa, menitip untuk si Fulan gitu. Sekalian kita kesana, sekalian kita kasih yang kita biasa kasih gitu. Sama udahlah biasalah, memang Ika selalu ngumpulin tiap bulan apa yang nggak kepake atau apa yang berlebih itu memang untuk dibagikan karena akan ada pertanggungjawaban gitu. Yeah. Nah jadi Ika memang begitu. Terus ya kata Mas Aji, kita pergi aja gitu kan. Nah jadi amplop dari teman sahabat jiwa ada, dan satu lagi bentar ngambil di ATM gitu kan. Nah waktu berhenti tolong ya di ATM ini gitu, pas berhenti, pas masukin ATM, loh kok nol gitu kan. Kok nol, wah ini ATM-nya rusak nih, perasaan masih ada nih uang 400 ribu waktu itu, masih ada nih uang 400 ribu, kita mau bagi dua aja lah, dia 200, aku 200 gitu ya. Terus, wah udah nih ATM-nya rusak. Terus aku bilang, ya ke ATM yang satu lagi, emang kenapa katanya? Yang ini rusak. Oh ya udah deh, kita pergi lagi ke satu lagi. Pas ke satu lagi, lihat, tuh kok nol lagi? Situ aku diem. Terus aku cuma gini, kan katanya ya, apapun kondisinya harus alhamdulillah ya. Ini ada ATM isinya nol. Sementara di dompet cuma 150.000 gitu kan, cuma nol. Aku cuma gini, gimana caranya supaya ini bisa terlihat, bisa yang terasa tuh alhamdulillah, gimana nih sudut pandangnya. Memang aku melakukan perenung itu di depan ATM nih, gitu. Wah, gimana caranya ya bisa lihat gini, alhamdulillah. Akhirnya aku bilang, ya Allah dari mana sudut pandang. Tiba-tiba aku inget gitu ya, bahwa Allah bilang kan, aku bersama orang yang sabar. Wah, pas aku lihat ATM 0, aku lihat sini, hah? Allah ingin bersama aku kalau aku pilih sabar. Wah, aku langsung terima kasih ya Allah, karena gak ada uang inilah aku bisa bersama engkau. Terima kasih, gak ada kejadian lebih luar biasa selain bersama Allah kan. Jadi aku ya alhamdulillah, aku bersama Allah. Jadi aku bisa ketemu tuh, alhamdulillah. Lalu aku pulang, itu mobil. Terus kata Mas saya, gimana? Ternyata emang gak ada uang gitu kan. Ya gak ada uang gitu. Terus ini gimana? Ya sudah, kita jalan aja. Yang penting kita sampaikan amplop dari teman kita gitu kan. Sampai di jalan aku terus melakukan perenungan. Aku cuma gini, ya Allah, aku kan pengen berbuat baik, ingin sedekah. Karena kan itu tugas dari Tuhan. Gimana? Masa sih harus punya uang, harus sedekah? Lalu orang-orang yang gak punya uang, terus gak bisa sedekah. Terus kalau orang yang gak punya uang, jadi gak bisa masuk surga. Gimana nih? Gitu. Nah, tolong bantu aku ya Allah. Aku ingin melakukan perbuatan itu. Nah, sampai satu udah lama, terus kita tiba di rumah si teman kita ini. Sampai di rumah situ, sambil di sini tetap berdoa, ya Allah bantu aku, tolong kasih tahu jalannya gimana cara berbuat baik. Nah begitu sampai di sana, hai gitu ngobrol teman aku bilang ini aku sampein dari si Anu buat kamu gitu. Terus aku kan biasanya ngasih, tapi aduh punten maaf, aku tahun ini, bulan ini aku nggak bisa. Terus aku sambil gini ngeliat rumahnya, rumahnya tuh kotor gitu, karena teman aku ini dalam kondisi sakit, dia nggak bisa beres. Anaknya cuma satu, suaminya nggak ada. Nah, terus akhirnya aku gini, oh ini berbuat baik yang tak perlu pangkai uang. Terus aku langsung ngeliat itu, yang terlihat itu terbentang gitu. Nih kata Allah, kamu mau, nih aku kasih. Aku langsung begging, aku bilang,
please begging aku, please tolong kasih aku peluang. Aku beresin ya rumah kamu. Ah nggak mau, aku malu, enggak aku malu. Please tolong kasih aku kesempatan. Aku ingin ibadah. Terus akhirnya ya udah gitu. Waktu itu Mas Aji masih di luar rumah. Terus boleh ya, boleh gitu kata dia. Terus begitu dia bilang boleh, aku langsung panggil Mas Aji. Aku langsung, ayah, kita ada peluang. Ini loh, aku beresin ini, ayah, tolong ya. Beresin bufetnya kotor, mesti disikat, aku gak kuat angkat bufet. Langsung lagi tugas dia. Aku langsung angkat ini baju, aku langsung ngambil pel. Pelnya itu di bajunya dia, karena dia gak punya pel. Pel, aku ambil itu sambil ngegosok, ini air mata ngalir. Aku cuma gini, terima kasih ya Allah. Halo. Terima kasih ya Allah, terimalah ini sebagai amal soleh. Di situ aku ngerasa, betul ya. Berbuat baik, sedekah itu bukan tentang uang. Iya. Tentang sesuatu yang kita miliki, yang bisa kita bagikan kepada orang. Nah, ternyata terkonfirmasi. Rasulullah mengatakan kita tuh bisa bersedekah dengan harta, tenaga, dan bahkan senyum. Bahkan dengan senyum aja di sini. Iya. Jadi kalau orang sedih, kita cuma senyum. Kadang-kadang cuma menyentuh tangannya aja. Kita udah bisa membuat orang merasa enak, itu sedekah. Udah itu begitu ya Mbak ya? Iya, jadi ternyata Tuhan itu sungguh royal dalam memberikan peluang. Begitu banyak peluang-peluang untuk kita bisa mengumpulkan amal soleh. Apapun kondisi kita, lagi sakit kita bisa memberikan senyum, kita bisa memberikan sabar. Kalau lagi dalam keadaan nggak punya uang, kita bisa membuat tenaga, kita bisa memberikan senyum juga, kita bisa memberikan pola pikir yang membuat orang mudah taat, gitu. Jadi banyak. Jadi banyak. Jadi sebenarnya kalau sampai aku mati, aku tidak punya amal soleh, aku ngapain di dunia? Kalau begitu banyak Tuhan buat peluang untuk kita bisa beramal soleh. Nggak melulu harus dengan uang, benar-benar. Iya. Itulah kemudahan dari Allah ya Mbak ya? Iya, jadi memang sadari banget bahwa ibadah itu harusnya yang terasa keindahan. Iya. Tentram. Jadi ketika kita melakukan ibadah yang dirasa stres, kesel, sedih, marah, kecewa, nah ada yang salah. Itu berarti ibadahnya berbalut dengan hawa nafsu tadi. Persepsi kita yang masih salah ya. Hawa nafsu berjubah ibadah. Hawa nafsu berjubah ibadah. Iya. Ya karena selama ini ya sih, kita kan sedekah itu identik dengan uang. Kita nggak punya tadi Mbak Inka cerita. Yang namanya sedekah tuh uang. Uang dan relatif ya. Itu sudut pandang lingkungan ya Mbak. Iya, pernah ada satu kali juga gitu. Kita lagi, pokoknya kita waktu itu bertahun-tahun dalam kondisi prihatin. Ada teman aku yang sakit. Aduh, mau ngasih apa ya gitu ya. Mau bawain oleh-oleh, mendingan buat beli bensin waktu itu. Akhirnya sama, ya udah aku kesana. Ngapain? Dia sendiri, dia lagi sendiri di, dia juga di bangsal yang isinya 6 orang di rumah sakit. Aku cuma lihat gini, ya Allah tolong bantu. Aku ingin melakukan tugas berbuat baik, sedekah apa ya Allah. Terus aku lihat dia datang, aku datang dia sendiri, nggak ada siapa-siapa, anaknya belum nengokin, istrinya sedang dalam proses berpisah. Dia diem, terus aku cuma ngeliat gini, okay, aku mandiin dia. Udah, akhirnya aku cuma cari, aku beli handuk kecil sama sabun, sama bedak. Aku cuma bilang, saya mandiin kamu ya, saya dokter kok, nggak apa-apa kan? Nggak, ya udah, aku mandi. Sambil gini, sambil aku nangis. Nah, aku cuma gini, Allah hebat banget ya ngasih lebaran gitu. Semua tuh bisa gitu, nggak perlu uang gitu. Kita bisa bahagia, kita bisa melakukan ibadah apapun kondisi kita. Nggak ada satupun alasan yang membuat kita nggak mampu berbuat baik atau sedekah. Iya. Dan berbuat baik itu nggak harus selalu dengan uang, ternyata ya, Pak ya.
enggak nah, gitu ya, sedekah dengan tenaga dan senyum. Senyuman itu bisa jadi sedekah kita, jadi amal soleh kita. Iya. Dan waktu itu aku kan nggak cerita ya, itu kan perbuatan kita ya. Cuma kalaupun sekarang cerita hanya untuk memprovokasi aja bahwa sedekah tuh nggak perlu ya, bisa dengan dan sepait apapun kondisi kita mampu tetap bisa bersedekah. Iya. Selama kita masih punya tenaga ya. Iya. Dan 2 hari kemudian teman aku itu meninggal. Subhanallah ya Allah. Dan aku nggak tahu gitu kalau dia meninggal. Tiba-tiba ada teman yang ngomong bahwa kamu tuh mandiin dia ya, katanya. Terus aku bilang, kamu tahu dari mana? Dia cerita. Padahal aku nggak bermaksud, aku nggak mau gitu orang tahu karena itu kan urusan aku sama temannya. Tapi dia ngomong, oh. Aku cuma gini, beruntung aku waktu itu mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk bisa melakukan itu perbuat baik. Ya, jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan tuh enggak, itu benar-benar bisa gitu ya. Iya, tinggal kita aja yang tahu dan itu harus paham dulu. Harus paham dulu. Sedekah aku yang mana? Iya. Berbuat baik untuk apa yang mana? Kembali lagi tuh mengenal diri sejati dan paham ibadah tuh apa, hasilnya ibadah tuh apa. Nah kalau tantenya Mimi gitu, apa yang bisa dia lakukan pada saat dalam kondisi prihatin? Ibadah kan bukan karena kebiasaan. Nah itulah akibat ibadah karena kebiasaan. Harusnya kan ibadah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Gitu. Kalau ibadah lillahi ta'ala, ya udah saatnya Allah tidak memberikan itu. Apapun situasi dan kondisinya pasti bisa. Iya. Gitu ya. Apa yang dia lakukan? Bantulah mitra hidupnya mencari nafkah. Jadi beda ya. Berbeda. Bukan menoleh. Bukan nuntut. Menunaikan kebiasaan. Tapi dia harus tetap melakukan ibadah dengan apa? Membantu suaminya, mitra hidupnya untuk mencari nafkah. Uangnya untuk kebutuhan keluarga. Itu sedekah untuk keluarga. Wow. Canggih banget. Jadi masalah tuh memang enggak akan pernah ada kalau kita pakai sudut pandang. Selama pakai sudut pandang spiritual, luar biasa ajaran Allah ya. Luar biasa. Segitu bedanya ya, Mbak. Lingkungan kan pokoknya semua uang terus dan kebiasaan. Iya, dan kebiasaan. Karena nafsu jadinya. Bukan lillahi ta'ala. Dan juga mungkin ini positive thinking atau apa ya, Mbak ya. Ada juga yang sering gini. Aku kasih sedekah nanti soalnya kembalinya banyak. Oh iya. Ada perhitungan berapa ratus kali gitu ya, Mbak ya. Sebenarnya di Al-Qur'an dikatakan memang begitu. Jadi kalau semakin kamu banyak berbuat baik, semakin banyak kamu memberi, maka akan semakin banyak kuberi. Betul. Betul. Tapi ketika kita melakukan satu perbuatan dengan pamrih, ketika yang kita lakukan itu tidak kembali seperti yang kita harapkan, nah di situ asal muasal stres terjadi. Kita berbuat baik nih, malah bangkrut gitu. Nah udah deh. Atau misalkan kita memberi dengan pamrih, nanti kalau misalnya misalnya aku udah saat yang kesulitan, aku juga dibantu orang lain, tiba-tiba yang kita bantu nggak ngebantu saat kita kesulitan, itu kesebut tuh ya, Mbak. Kalau pamrih ya kesulitan. Kan begitu kita sebut, perbuatan kita gugur lagi sebagai yang tadinya kalau kita kerjain kan, waktu kita kerjain kan serasa kayaknya betul-betul ikhlas. Tapi begitu kita sebut, keikhlasan itu runtuh. Itu langsung gitu ya. Makanya rugi ya kalau kita mengungkit-ungkit perbuatan kita, karena ya jadi hilang. Ada itu namanya perbuatan yang ada tapi nggak ada. Fenomena fata morgana. Perbuatannya ada tapi nggak ada apa-apanya buat kita. Hilang di hapus. Ada tapi terus kita ucapin lagi nggak jadi amal soleh kita karena amus, karena apalagi menyakiti orang yang kita berikan. Itu benar.
Ini Al-Qur'an yang mengatakan, bukan lagi hadis. Menyakiti orang yang kita, berikan. Gimana tuh Mbak maksudnya? Iya, misalnya ya pamri itu ya. Ya, misalnya sebut-sebut ya, itu ya. Kamu kan begini kalau bukan karena saya. Oh, itu. Iya. Aku tuh udah kasih banyak dulu. Gitu. Itu ngungkit, Iya. Dan menyakitkan. Iya, orang kan suka, kita juga sering dengar ya bahwa orang banyaklah gitu ya di lapangan gitu, orang membantu terus nanti even cerita kalau misalnya nggak ke orangnya langsung tapi cerita ke orang lain itu juga harus Mbak. Ya sebenarnya kan Islam mengatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Nah kalau kita kan tangan kanan memberi, jempol-jempol semua kita kasih tahu, sampai jempol kaki kita kasih tahu ya kan ya. Ya benar. Menghilangkan amal soleh. Sebenarnya itulah riya. Oh, betul namanya. Itu yang riya sebetulnya ya. Ya. Jadi benar-benar riya saat memberi. Udah ya, selesai ya, gitu ya. Udah, emang aku dan Tuhan aja. Kesadaran ya. Aku menjalankan tugas. Iya, that's gitu, it. Iya. Memberi karena perintah Allah. Karena bukan perintah Allah. Ini bukan. Udah enggak ada koma-koma tuh ya. Titik ada, aku menjalankan titik, tugas perintah Allah. Udah, lalu kita lakukan tugas yang lain. Iya. Mengumpulkan amal saleh. Itu pasti enak tuh ya, Mbak. Enak banget sih harusnya. Orang yang dibantu mau toto gosipin kita, mau ngomongin kita di belakang, terus apa udah pastinya kelar aja tuh deh ya, karena kita bawa kita membantu si orang tersebut. Kan kalau orang menggunjingkan kita juga transfer pahala. Iya. Untung. Jadi ya apa? Rusih. Kalau punya sudut pandang spiritual, luar biasa. Kita dari masalah. Iya. Justru terlihat wajar dan menguntungkan buat dia, ya, atau menguntungkan. Wajar atau menguntungkan. Jadi don't worry, dalam kondisi kita apapun, kita tetap bisa melaksanakan 6232 ayat Al-Qur'an 6236. Ya, dan sekali lagi sedekah nggak perlu uang. Ya, betul ya, bukan nggak perlu. Bukan berarti mesti harus. Bukan harus dengan uang aja. Tenaga dan senyuman. Indah banget ya. Pemikirannya kita. Seperti ini kan kita juga ya kita sharing, berbagi wawasan, berbagi kepahaman. Iya. Yang memudahkan orang melakukan tugas ketaatan. Ya, tadi juga Mbak In, kan juga cerita ya, Mbak In kan di ATM ingetnya cuma punya 400 ribu. Terus itu aja, Mbak In kan mau bagi dua, gitu. Sedangkan kebanyakan orang yang aku tahu, kalau nggak punya uang berjuta-juta, nggak mau tuh namanya nggak bisa sedekah, gitu. Wah itu sih membuka, ini aku lagi sih Mbak, pemahaman aku aja. Sedekah ya ternyata ya, kayak tadi ya Mbak Inka juga mengumpulkan tiap bulan barang-barang yang tidak terpakai untuk diberikan kepada salah yang satu lebih cara ya, selalu. Iya. Kadang-kadang kita juga suka dikasih orang kan, dikasih misalnya aku masuk dikasih satu keluar, kasih satu keluar, yang ada di lemari ya udah yang benar-benar dipakai. Karena apa yang kita punya juga pertanggung jawabannya. Akan ada pertanggung jawabannya ya. Itu yang kita sering lupa ya Mbak, pertanggung jawaban. Paham. Iya, dan rezeki yang sudah dijamin. Jangan sampai memikirkan rezeki sampai kita sulit melakukan tugas sedekah. Padahal Tuhan memberikan kita rezeki untuk melaksanakan sedekah. Tapi kalau di hari sedekah tanpa ada rezeki malah jadi pusing, malah jadi masalah ya. Stres seperti itu ya. Sudut pandang spiritual memang dahsyat. Jadi tidak masalah. Iya, sebenarnya gitu. Jadi selama ini kan, atau ada orang gini, si Fulan sakit, yuk kita kasih dia yuk ini gitu. Kenapa? Ya menguatkan kan. Kalau orang sakit kan kita kasih apa yang dia suka, makanan yang dia suka apa gitu kan. Lalu ada orang yang bilang gini, ngapain ngasih dia? Kan dia orang kaya, kita makan aja susah, masa kita kasih orang kaya? Nah, itu gimana? Padahal kan
kan nggak berlaku itu, ya. Tugas berbuat baik itu terhadap siapa pun, ya, iya. Pada siapapun. Iya, karena dia ini ya kita, ya kita bantu karena ada ya, tugasnya. Karena tugas, intinya iya, itu ya kesadaran aku punya tugas iya, gitu ya. Itu bahaya. Gak peduli, bukan gak peduli, maksudnya siapapun iya, gitu ya, ke siapapun. Menurunkan hasrat untuk membantu ya, karena iya, kita selalu ngeliatnya jadi ke atas. Aduh, iya, yang dibantu hanya yang gak punya gitu kan, ternyata kan ya itu. Ya, ini hati dengan persepsi ini iya, ya, ya bahwa kita hanya boleh berbuat baik kepada orang yang nggak punya iya, ini repot sekali. Nah, berarti apa ayat-ayat atau ajaran-ajaran Tuhan tentang berbuat baik jadi ini banyak yang mubazir nggak iya, bisa kita pakai. Jadi nggak kepake ya. Jadinya peluang kita jadi sempit. Harusnya kita jadi banyak peluangnya. Karena punya persepsi karena itu. Karena memilah-milah dalam berbuat baik. Ya. Itu berlaku juga nggak sih Mbak, kayak misalkan ada yang minta bantuan kepada kita. Mungkin kita ada dananya, tapi dana itu kan biasanya keluarga itu ada amplop-amplop sudah. Nah itu bagaimana tuh Mbak? Kalau misalnya tahu-tahu kita sudah ada amplop-amplop untuk penggunaannya, untuk kebutuhan. Yeah. Terus tahu-tahu ada yang minta bantuan nih kepada kita. Itu mana yang harus kita dahulukan tuh Mbak? Itu tergantung kondisi pada saat itu, karena yang tahu cuma kita sendiri. Yeah. Ya. Tapi biasanya kalau udah ada pos-pos itu kan ada pos luar biasa. Kalau biasanya orang punya pos-pos, ada pos emergency kan, nah boleh keluar dari situ. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi juga pas-pasan, di dalam amplop-amplop itu ada sudah ada amplop berbuat baik, ya sudah selesai, nggak apa-apa. Kita menolak. Yeah, yeah, yeah. Kan bukan berarti kita harus nggak boleh kita semua orang kita bantu bukan iya, bukan begitu. Jadi, jangan pokoknya kita memahami bahwa sedekah itu berbuat baik itu menjadi amal soleh kita menjalankan tugas kepada Tuhan tapi jangan juga jadi memaksakan ya Mbak ya. Iya, karena kita yang tahu sih kebutuhan anak-anak kita kadang-kadang kan kebutuhan rumah tangga kita kadang-kadang bisa kita potong lagi untuk berbuat baik, gitu. Ya kan bisa kita berbuat baik. Tapi bisa juga udah pas banget nih kalau dikasih ini dikorbanin. Oh jangan, nggak boleh. Karena kita punya tugas sebagai orang tua untuk memfasilitasi anak. Itu nggak bisa. Itu tetap jadi prioritas gitu ya. Memang kita yang tahu ya. Ya biasanya sih keuangan itu 30% tabungan, 30% sedekah. Baru sisanya pengeluaran ya. 30% tabungan, 30% sedekah, sisanya pengeluaran yang memang sudah di. Karena kalau yang dikatakan 2,5% itu kan bukan sedekah kita, itu hak orang. Emang sudah ada yang emang sudah harus dikeluarin. Ya, betul. Wow. Luar biasa ya. Keren. Sedekah ini membuka wawasan baru, pemahaman aku lagi tentang sedekah jadi lebih luas lagi gitu. Jadi emang benar-benar ya Mbak ya, pandang itu menentukan banget apa yang akan akhirnya kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk menjadi menjadi amal soleh kita. Satu lagi sini sama Mimi, orang tuh cuma berpikir bahwa kalau makin banyak kita memberi akan semakin banyak diberi, itu dalam bentuk rupiah. Itu maksudnya. Padahal bukan itu ya. Semakin banyak memberi, semakin banyak diberi itu dalam bentuk kesehatan, anak yang baik, istri, pasangan yang mitra yang baik, lalu kemudahan-kemudahan dalam persoalan. Itu kembalinya itu kembali bukan dalam bentuk uang lagi gitu. Kita persepsinya sama ini. Iya, kalau kasih uang, kembalinya uang berlipat-lipat. Kalau kasih 1 juta dapat 10 juta. Iya. Ya, tentu aja gitu namanya kita mengajak orang pamrih sama Tuhan. Secara otomatis tuh. Iya. Kan enggak begitu ya. Iya, soalnya jadi dalam nukar sih pandang tuh luar biasa buat kita. Karena ya itu kalau nggak mau nuker selama ini kita jadi sempit jadi ya. Sedekah jadi ke batas-batas ya, ke kotak-kotak pagernya gitu ya. Padahal sedekah tanpa batas ya, guys. Ternyata dikasih sama Allah, sama Tuhan sebegitu banyaknya pilihan untuk kita bisa berbuat baik terhadap sesama ya, Mbak ya. Iya. Iya, bersedekah ini.
Yes. Jadi soulmate. Apa yang di-sharing Mbak Inka ini memang wow, luar biasa. Selalu dahsyat. Sudut pandang spiritual. Sudut pandang spiritual mengenai sedekah ini. Nah, terus jangan lupa juga nih si suaminya, sosmed-sosmed, yang di YouTube channel. Iya, kita punya sosmed, Mea, ada di Facebook, ada di Instagram, juga ada di Spotify buat kamu-kamu yang mungkin gak sempet nonton video, hanya bisa denger aja sambil jalan pagi mungkin, bisa di Spotify kita, masalah emang ada, dan juga kita punya jangan lupa juga share komen, share pengalaman, juga boleh bertanya segala macam di komen-komen kolom kita yang ada di sosmed kita gitu. Oh ya nih, hari ini kita ngomong terus, dari tadi ada di depan mata nih, saking kita terkesima. Yes. Kita punya suguhan yummy. Dari mana nih? Dari Bake of Dessert. Bake of Dessert. Yes. Yum yum. Terima kasih. Ini rasa kopi, vanilla dan original. Oke, okay. Aku mau yang kopi. Iya, aku juga mau yang kopi. Sip. Kopi dari Bake. Dari Bake apa? Jadi Bake of Dessert. Bake of Dessert. Thank you. Terus juga gak lupa hari ini kita kita mau makasih banget loh sama kita mau terima kasih banget sama Zaskia Meka, terima kasih banget atas dukungannya kepada Mea. Semua baju-baju yang kita pakai ini dari Zaskia Meka. Terima kasih. Episode Mea sekarang tuh juga oh ya, kita juga mau terima kasih sama Ibu Tamara. Ibu Tamara Chandra Sukoco sudah memfasilitasi Mea untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Semoga jadi amal soleh. Amin. Bagi kalian semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Juga terima kasih. Sukses semuanya. Yes. Oke, kita dari Mea undur diri dulu ya, Mea. Kita mau menikmati sini. Di belakang layar. Yes. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.